Sekarang gue mau check-in dulu, geng. Karena tadi pakai check-in mandirinya gagal. Jadi sekarang tetap harus lapor ke counter. Dan kondisinya sekarang rame banget ya. Termasuk rame nih. Biasanya gue lewat Bandara Samsudin Nur ini gak terlalu rame kayak gini nih. Banyak pemudik juga nih. Oke, sekarang gue sudah check-in ya. Di counter check-in, dan ini tiketnya sekarang tinggal masuk ke ruang tunggu bandara. Nah, di sana itu ada pemeriksaan tiket dan gue nggak tahu ya masih dicek hak sama vaksin atau enggak. Kita lihat aja ya. Sekarang gue mau masuk ya. Jadi kondisi Bandara Samsudin Nur ini sekarang makin ramai ya, geng. Ini ada tenan-tenan, ada kopi shop, di situ ada American Chicken-nya juga ada. Di situ ada bakso tengkleng, makin ramai sih daripada pertama kali gua datang kan pas pandemi itu. Nah, waktu pandemi itu sepi banget di sini. Di situ juga ada Hotel Concordia tuh. Hotel yang di dalam bandara tuh, geng. Jadi bisa nginep di sana. Asik sih, itu ada roti O. Kemudian itu ada chicken resto juga. Pokoknya lengkap ya. Ini udah jadi provinsi sih, geng. Jadi mantap. Ini suasananya seperti ini, geng. Di Bandara Sultan, ini di Bandara Samsudin Nur ya. Nah, ini juga luas banget nih. Ini sama kayak di Makassar sih, geng. Itu ada Indomaret juga, geng. Jadi kalau mau beli minuman segala macam juga bisa ya. Ini gate-nya sampai berapa nih? Sampai gate 10 kayaknya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 10. Ini ada Indomaretnya, geng. Kita jalan-jalan dulu ya, geng. Suasana Bandara Samsudin Nur ya, di Banjarbaru ya. Suasananya seperti ini, geng. Mantap sih, bersih, enak. Jadi kita delay ya, geng. Yang harusnya terbang jam 4:30 sore, ini udah jam 6. Lion Air JT323 menuju Jakarta delay. Ini lagi pembagian snack ya. So, gue lagi nunggu supaya bisa sampai Jakarta. Karena ini juga lagi menjelang untuk buka puasa juga ya, geng. Ini lagi pembagian snack ya, karena delay 1 jam setengah. Para penumpang yang terhormat, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada tamu sedia gunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Welcome to the Civil Aviation and Safety Aviation. Let's demonstrate you.